Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Chemistry manis antara Hwang Min-hyun dan Kim So-hyun menjadi salah satu hal yang paling dinanti oleh penggemar drama My Lovely Liar. Baru-baru ini, Min-hyun dan So-hyun kembali memamerkan keakraban dan kemesraan mereka di balik layar drama tersebut. Dalam video behind the scene episode 13 dan 14 My Lovely Liar, Min-hyun dan So-hyun tampak syuting di sebuah taman. Setelah selesai melakukan pengambilan gambar, pasangan tersebut tak lupa berfoto bersama sambil berpose mesra. Min-hyun kemudian memeluk So-hyun sambil tertawa lepas. Aktor tersebut tampak terus memeluk So-hyun dengan kedua tangannya hingga lupa bahwa ia harus mengambil foto mode selfie. Staff yang mengambil foto mereka pun menegur Min-hyun agar memegangi ponselnya. "Siapa yang akan memegang ponselnya?" tegur staff tersebut. Perkataan staff tersebut membuat Min-hyun tersadar dan langsung memegangi ponselnya. Ia dan So-hyun pun langsung tertawa terbahak-bahak usai menyadari tingkah laku mereka. Di sisi lain, My Lovely Liar telah menayangkan episode 14 pada Selasa 12 September. Dalam episode terbaru drama TVN itu, terungkap bahwa Jo Duk Chan lah yang sebenarnya membunuh mantan kekasih Kim Do Ha. Sayangnya, Duk Chan kemudian mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Solhee sendiri tampak merasakan telinganya berdengung di lokasi kecelakaan tersebut saat mobil Duk Chan meledak. Banyak penonton yang menduga bahwa Solhee akan kehilangan kekuatannya yang bisa memprediksi kebohongan. Ada sebagian yang menduga kekuatan itu hilang karena Solhee bertemu dengan Do Ha yang merupakan jodohnya. Penasaran dengan ending drama ini? Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya, cinggu.